Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nikos Trinaldo Meridian di channel YouTube Petaniko Channel. Teman-temanku dan para sahabat dimanapun berada, masih seputar bawang merah pembahasan yang akan kita sajikan pada video kali ini. Sebelumnya saya mohon bantuan kepada teman-teman untuk selalu mensupport channel ini bisa berkembang dengan baik dengan cara mensupport, men-like, men-comment, dan men-share serta men-subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, teman-teman dan para sahabat, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas yakni cara mengendalikan sebuah hama bawang merah yang selalu datang terutama pada saat musim hujan saat seperti sekarang ini. Namanya adalah ulat gerayak, teman-teman, yang mana ulat ini adalah salah satu hama yang selalu mengganggu tanaman kita. Seperti yang kayak gini, ini yang merah-merah ini adalah dimakan ulat gerayak. Ada ulat di dalamnya, teman-teman dan para sahabat. Ini adalah ulat gerayak yang selalu mengganggu. Jadi kalau sudah kuning daunnya kayak gini, ini sudah mulai dimasuki oleh ulat gerayak. Ini contohnya, teman-teman, ini ada lubang di sini. Di lubang inilah ulatnya masuk, teman-teman, dan coba kita lihat isinya itu. Jadi ulat gerayak ini kalau tidak cepat kita kendalikan, mungkin sebentar sudah habis dimakan oleh semuanya. Ulat gerayak ini adalah suatu ulat yang memakan daun dari bawang merah. Ia makannya yakni pada malam hari dan masuk ke dalam daun bawang. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Yakni melakukan pemberian pestisida, insektisida, dan fungisida. Dimana pada saat sekarang ini saya akan memberikan insektisida bagi teman-teman yang menonton video ini, ikuti terus sampai selesai. Bahan-bahan yang saya pergunakan untuk mengendalikan ulat gerayak dan ulat tanah serta belalang yang memotong dari batang-batang dan daun-daun dari bawang merah saya. Oke, teman-teman, inilah bahan insektisidanya, yakni yang pertama adalah bermerek Nara. Bahan aktifnya adalah Supermatrin 300 GRL 300 EC. Ini saya pergunakan sekitar 2 sendok makan karena sifatnya bukan mencegah lagi tapi sudah mengobati, maka saya naikkan dosisnya sekitar 2 sendok makan. Terus bermerek Duit, teman-teman dan para sahabat, bermerek Duit insektisida berbahan aktif Abamectin 18 GL untuk membasmi ulat gerayak, yakni 1,8 EC. Jadi di sini saya kasih 2 sendok makan juga. Biasanya untuk mencegah saya pergunakan 1 sendok aja, tapi sekarang untuk mengobati saya kasih 2 sendok makan. Dan satu lagi insektisidanya bermerek Krateso, ini untuk ulat tanah sama belalang, yakni insektisida N600 EC Krateso berbahan aktif Indosacarb 208 GL. Saya kasih 2 sendok makan juga. Gratis. Untuk insektisida tepung saya mempergunakan bermerek Black Hawk insektisida, ini juga untuk ulat gerayak sama belalang dan juga ulat-ulat tanah. Jadi di sini
saya kasih 2 sendok makan juga. Ini sifatnya lagi untuk mengobati teman-teman, bukan lagi untuk mencegah. Jadi kita naikkan dosis dari seperti biasa. Oke teman-teman dan para sahabat Petaniko Channel, ke seluruh bahan aktif insektisida ini kita aduk menjadi satu dan kita masukkan ke dalam tangki penyemprotan isi 16 liter. Setelah itu baru kita spraykan kepada tanaman bawang kita yang saat sekarang ini sudah berumur sekitar 25-30. Kira-kira gitu teman-teman, pastinya kurang tahu ya, paling kira sekitar 25-30 hari. Jadi saat sekarang ini kita masukkan dulu ke dalam tangki penyemprotan isi 16 liter. Oke teman-teman dan para sahabat, sekarang ikuti terus bagaimana cara penyemprotan. Sahabat Petaniko Channel, inilah lokasi bawang merah kita yang saat sekarang ini sudah mulai diserang oleh ulat. Coba perhatikan teman-teman, banyak dimakan ulat. Jadi sekarang kita lakukan penyemprotannya teman-teman. Jadi penyemprotan ini sifatnya adalah pembasmi, bukan lagi untuk mencegah. Jadi dosis dari insektisida dan fungisida tadi kita naikkan dari penyemprotan seperti biasa. Usahakan seluruh bawang merah ini kena oleh air insektisida dan fungisida ini, sehingga ulat-ulat tanah, ulat-ulat gerayak yang ada di dalam kebun ini bisa mati dan bisa hilang dari tanaman bawang kita. Oke teman-teman dan para sahabat Petaniko Channel dimanapun berada, mungkin inilah video kayak saya hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, teman-teman yang telah memberi bantuan untuk mensubscribe, men-like dan men-komen sehingga channel YouTube pertanian ini bisa berkembang dengan baik dan bisa menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat terutama bagi para petani dimanapun berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.